Kebakaran rumah yang direkam warga ini terjadi di Jalan Poros Sungai Meriam, Anggana, Kutai Kartanegara, Kamis sore. Ini menyebabkan warga panik. Petugas dan relawan kebakaran dari Samarinda dikerahkan untuk memadamkannya. Salah satu warga mengaku saat kejadian dirinya masih bekerja. Ia mengetahui kejadian tersebut setelah diberi kabar oleh rekan sekerja. Saat tiba, api sudah membesar. Mengerti ya, soalnya saya baru datang juga. Tadi saya pas kerja sih. Pas kerja dihubungi siapa? Dihubungi sama tim kantor. Nah, kemudian saat datang? Ternyata, untung aja rumah saya kan agak di depan, jadi nggak agak kena gitu. Nggak kena ya? Di depan aja. Pada saat datang, ini posisi apinya bagaimana, Bang? Sudah agak besar nih. Sudah besar ya? Iya. Ada berapa bangunan kurang lebih di sini, Bang? Kurang lebihnya? Ada sekitar 6. 6 bangunan ya? 6 atau 7 ya? Petugas pemadam bersama relawan dari Samarinda mengaku tidak kesulitan mendapatkan sumber air. Hanya saja mereka terhalang oleh kerumunan warga yang menonton musibah tersebut. Ada kejadian kebakaran 65 di masuk daerah Kukar ini. Terus posko yang berangkat punya wilayah posko 8 dibantu dengan posko 1. Berarti ada 2 posko, Pak ya? Ada 2 posko. Saat di TKP kondisinya gimana, Pak? TKP karena ini tadi menujunya banyak penduduk yang menonton, itu menghambat kita evakuasi untuk penyelamatan kebakaran. Kebakaran ya? Berarti jalannya cukup sempit ya, Pak ya? Cukup sempit. Untuk titik air sendiri, Pak? Untuk air sendiri, sumber air? Air sih. Kalau sumber air, karena dekat sungai, sumber air mencukupi. Pasca kebakaran, sejumlah warga masih kebingungan mencari tempat berteduh. Sebagian harta yang berhasil diselamatkan masih menumpuk tak jauh dari lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti belum diketahui. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kita mengadakan orasi dan ketemu dengan membawa poster bernada protes. Salah satu ormas di Balikpapan Kamis siang berdemonstrasi di pintu masuk gedung DPRD. Di antara isi tulisannya adalah jangan memanipulasi pajak, tutup THM yang tidak berizin, tindak tegas pengemplang pajak, dan lain-lain. Ini sudah semua kan? Pedemo menyatakan sasaran aksinya yakni memberantas peredaran miras tanpa izin. Mereka sengaja menggelarnya di gedung DPRD agar wakil rakyat bisa turun ke lapangan dan melihat aktivitas pemilik usaha yang berpotensi memanipulasi pajak. Sebagai fasilitas hotel contohnya, nah, kira-kira begitu. Perkenalkan diri, saya Suwanto dari Ketua Komisi 2. Hari ini saya sangat bangga sekali. Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan Suwanto memastikan akan melakukan verifikasi data yang diberikan pedemo. Mereka akan segera mengirimkan surat ke dinas terkait jika ditemukan indikasi pelanggaran. Komisi 1 nantinya ditemukan juga laporan-laporan pajak, asesmen yang tidak sesuai,
diminta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Yang pasti dari Gepak sendiri sudah pegang data untuk itu nanti? Gepak tadi memang ada bawa data. Nah, cuma untuk mensinkronkan data-data tersebut, ya kita juga harus melakukan sinkronisasi data kepada dinas terkait, terkait dengan perizinan-perizinan ini. Pedemo meminta agar dilibatkan saat DPRD menggelar razia di THM. Itu untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kepanikan warga Tanah Merah Samarinda seketika pecah. Ini terjadi setelah air meluap dengan cepat. Kepanikan bertambah saat beberapa warga terjebak banjir. Bahkan, beberapa di antaranya tenggelam terseret arus air. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi kejadian bergerak cepat. Upaya pencarian korban membuahkan hasil, namun kondisinya sudah tidak bernyawa. Kondisi tersebut membuat keluarga korban histeris. Beberapa warga yang sakit juga diberikan pertolongan. Akan tetapi peristiwa sepanjang Kamis siang ini bukan kejadian sesungguhnya. Itu terjadi saat relawan gabungan di bawah komando BPBD menggelar latihan bersama mengantisipasi bencana banjir. Latihan gabungan yang secara terpadu dilakukan hari ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tanggung jawab atas keselamatan warga terhadap semua resiko bencana. Untuk di Kota Samarinda ada 3 bencana yang kerap terjadi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Yang kedua, untuk sekaligus menjadi deklar kepada semua pihak bahwa penanggulangan banjir atau kebencanaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ya, mohon izin, mohon kerjasamanya Bapak-Ibu semua, karena dunia swasta. Bagi relawan, latihan seperti ini sangat dibutuhkan. Mereka tidak hanya memahami tugasnya, namun memahami teknik mengatasi masa yang kecewa kepada petugas. Sangat luar biasa perhatian pemerintah dengan mengadakan latgab seperti ini. Kita untuk mengantisipasi kejadian yang sesungguhnya dan kolaborasi dengan TNI Polri, Basarnas, Damkar dan BPBD yang semuanya disambut positif oleh semua relawan yang ada di Samarinda termasuk kami. Kalau sepengetahuan Abang, kalau kejadian banjir, bagaimana relawan bergerak pada saat itu? Kami selalu selalu tampil paling depan. Dapat informasi langsung kita lanjut ke lapangan, baru kita mengkondisikan ke pemerintah koordinasinya. Latihan gabungan yang digelar di bekas galian tambang itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari tentara, polisi, Basarnas, BPBD, tim medis, dan relawan. Total lebih dari 300 orang yang terlibat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dirotasi. Pelantikannya berlangsung di ruang Sangalaki kantor Bupati Kamis siang. Tercatat 40 pejabat dari mulai administrasi, kepala seksi, kepala bidang, pengawas, hingga jabatan tinggi pratama yang dilantik. 6. Berjanji akan loyal dengan atasan dalam rangka perbaikan. Bupati Sri Juniarsih tidak memberi banyak komentar. Dirinya hanya meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja profesional dan loyal. Sri meminta seluruh pegawai melaporkan kepadanya
jika ditemukan pejabat yang melakukan pelanggaran dan tidak loyal terhadap atasannya. Hal berulang kali itu untuk menyampaikan loyalitas itu loyalitas karena ya ada saja sebenarnya ASN yang sudah dilantik dibantu dipromosikan tetapi tidak loyal dan tidak setia itu banyak itu loyal pada pemerintah loyal okay. Pada pimpinan. Oke, siap-siap. Artinya manut terhadap semua. Loyal pimpinan. Pada pimpinan, termasuk juga mengakomodir bawahan sebenarnya. Nah, maka saya tegaskan mengakomodir bawahan. Ketika ada yang terjadi seperti itu, kan bawahnya kan ada melapor ke saya. Oke, siap-siap. Saat ini masih terdapat beberapa jabatan yang lowong, seperti sekretaris daerah dan kepala inspektorat. Bupati berjanji akan segera mencari penggantinya dalam waktu dekat. Kosongnya jabatan itu karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.